cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa truk modifikasi, khususnya para pecintanya ya, maupun yang modifikasi ataupun yang standar untuk mobil kerja. Dan di kesempatan kali ini saya ini sangat jarang dan pertama kalinya Pak Haji Buhori atau yang sering dikenal dengan Bulawok muncul di channel YouTube Irsyad Putra Karoseri. Dan ini ada apa ini, tumben-tumbennya sekali. Kenapa ini biasanya itu di Mekarjaya, di Aris Putra, di mana lagi Mas biasanya Mas? Ya masih banyak. Di mana-mana. Di mana-mana. Ada yang di dalam-dalam sini yang bisa dibilang di JP Karoseri dan ada yang nggak ada karoserinya, nama karoserinya juga ada. Di Cahaya juga ada pernah. Jadi hampir 70% dari karoseri yang ada. Alhamdulillah ya Mas Buhori ini Jawa mau menyempatkan waktunya dan melakukan pemesanan di Irsyad Putra Karoseri. Sama-sama. Ini baru pertama dan insya Allah ada di belakangnya satu lagi sudah dipesan dan nanti akan tayang mungkin di beberapa minggu kemudian nanti akan muncul lagi Mas Buhori ya atau Bulawok yang sering dikenal. Dan di sini pemesanan unit truk dibilang modifikasi karena ada kelengkapan variasi. Tapi di sini speknya memang standar kir atau standar buat kerja dengan harga yo sesuai budget juga karena spek bak itu enggak harus yang dibilang kerangka ya dari kerangka sendiri itu udah beda-beda. Mau yang press, mau yang pabrikan itu udah jauh beda. Pokoknya nanti yang penasaran bisa langsung aja info masalah harga langsung lihat di katalog di Irsyad Putra ada penawaran-penawaran dari yang murah sampai yang mahalnya Bu Mas Buhori. Jadi di sini ya pokoknya harga menyesuaikan kondisi atau budgetnya yang dari pemiliknya. Iya. Nah, betul. Dan di sini kita lihat Mas Buhori, speknya di kabin ini masih terlihat orisinil Mas ya? Sangat. Nah, padahal biasanya kalau Bulawok yang pesan itu biasanya full variasi. Dan ini merupakan bahan mungkin nanti bisa dibikin full variasi juga bisa penambahan-penambahan. Tinggal tergantung siapa nanti mungkin yang mau pakai. Kalau Mas Buhori sendiri yang pakai pastinya mungkin dibikin full variasi. Tapi kalau ini mungkin nanti sopirnya ya? Sopirnya, ini kebetulan pesanan dari PT daerah Wates atau Kulon Progo Pak Eko. Oh. Nah, jadi konsepnya saya sesuaikan seperti yang sudah. Konsep itu saya sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan. Nah, nanti mungkin untuk lebih detailnya kenapa kok dibikin seperti ini nanti akan tayang di channel YouTube-nya Bulawok Wesku ya. Nah, pokoknya dari saya, info kita bisa lihat langsung kelengkapan dengan harga budget nanti bisa menyesuaikan info harga pokoknya langsung inbox aja via WA. Oke? Terima kasih, cukup sekian Mas Buhori ya. Sama-sama. Terima kasih udah pemesanan di Irsyad Putra Karoseri. Siap. Semoga betah bekerja sama dengan kami. Amin pasti. Terima kasih. Monggo saksikan video sinematiknya Bosku. Monggo. Oke Bosku, gimana hasil video sinematiknya dan dari produk kami ini dengan kelengkapan yang minimalis pokoknya sangat lumayan bagus dan siap untuk kerja dan mantap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.